Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau mereview salah satu masker yang menurutku recommended banget buat kalian yang ingin travel atau pergi kemana-mana yang simple, nggak ribet, yaitu Wardah Natural Daily Variant Orange Pomelo yang Brightening Wash Off. Nah, langsung aja aku mau mereview packagingnya. Ini kalau dari ukurannya ini terlihat banget kan, udah simple. Mungkin kalau orang bilang kayak wadah tempat sambal mungkin enggak. Kalau aku, menurutku ini idenya kalau segi packaging ini bagus banget nih. Seukuran gini, ini netonya 10 mili. Ini kelihatan enggak? Ini netonya 10 mili. Di sini ada. Nah, ini aku sebelumnya Wardah ini ada beberapa varian, tapi aku ingin membeli yang orange pomelo karena ini fungsinya itu mencerahkan kulit gitu. Nah, di Wardah ini ada tulisan expirednya. Terus di sini nih, aku lanjutin lagi. Nah, di sini nih gak kelihatan dong. Di sini ini ada cara pakainya, sama biasa kayak ini fungsinya. Ini masker bilas dengan ekstra natural orange pomelo untuk mencerahkan kulit wajah gitu. Terus di sini diusapkan selama 10 menit ya teman-teman. Dan untuk baunya coba kita buka. Nah, ini dibuka. Ini aku udah pakai seminggu gitu. Nah, aku pakai masker ini 3 kali seminggu, 3 kali dalam seminggu. Nah, ini ada peel off-nya itu. Buka kayak kayak jelly ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini udah separuh udah aku pakai. Dan wanginya itu jeruk banget. Kalau kalian suka minuman orange yang pomelo, orange pomelo, orange pom kayak gitulah. Itu kayak jeruk asli, ini kayak kuning gitu. Nah, tapi sayangnya di sini itu enggak tertulis kayak komposisinya itu enggak tertulis. Jadi aku enggak tahu apa aja yang dicampurin, apakah ini jeruk asli 100% atau ada campuran lain. Aku enggak tahu, di sini enggak ada. Nah, enaknya ini itu di wajah itu kalau dipakai itu dibilasin air dulu. Caranya dibilasin air terus dipakai ini selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit itu dibilas. Nah, hasilnya itu kalau kulit aku itu kayak cerah keset kayak gitu loh. Terus teksturnya, dari teksturnya itu, nah, kayak jelly. Memang orange baunya, tapi enggak, baunya orange ini enggak tajam. Jadi so okay lah, baunya enggak tajam-tajam banget. Nah, si Wardah Natural Daily ini ada 5 varian, yaitu yang pertama orange pomelo ini, terus sama tea tree, fungsinya itu menyerap minyak, itu untuk kulit yang berminyak, biar dia membersihkan pori-pori, mengecilkan pori-pori, antibakteri, mengurangi production sembum dan merejuvenasi kulit. Itu yang variannya tea tree. Terus yang kedua ada variannya apple, alpine apple, itu untuk kulit kering. Nah, fungsinya itu untuk melembabkan kulit kamu. Kalau kalian punya kulit kering, nah sebaiknya kalian bisa pilih yang varian alpine apple ini. Dan varian yang keempat ialah Amazonia Aceh Berry, itu fungsinya untuk menjaga kulit dari polusi dan radikal bebas. Dan kelima, yang varian terakhir itu ada Milky Oat untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kelima varian masker daily dari Wardah ini menurutku itu sesuai jenis kulit kalian dan tipe jenis kulit kalian. Kalau aku mungkin akan mencoba ini karena aku ingin mencerahkan sedikit skin tone kulit aku ya, biar bersih kayak gitu.
Nah, untuk harganya ini, aku sampai lupa harganya ini. Untuk harganya satu cups ini, ukuran mini ini, sekitar aku beli kemarin 21.000. Nah, biasanya di toko kemarin tuh ada diskon untuk 5 varian itu bisa 100.000. Tapi karena aku ingin mencoba yang ini dulu, jadi aku beli satu aja. Nah, teman-teman, sekian dulu review dari aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. See you next time.